Assalamualaikum sobat CCTV dan Mas Raya. Sore hari ini kita di rest area rumah makan bus MPM Mutia Putri Mulia. Ada terpantau 4 unit bus MPM yang istirahat di rumah makan Mutia Putri Minang di Kota Baru, Kabupaten Damasraya. Ada 4 unit bus MPM dengan Padang tujuan Kalideres dengan berukuran julukan Neo City, dan ada juga MPM yang berbodi Adi Putro. Rumah makan MPM ini juga berhenti truk baru yang juga diramaikan oleh truk baru yang berada di Kota Baru, Kabupaten Damasraya. Ada juga ada unit MPM Kota Budaya yang menuju rantau. Dan hari ini kita cukup beruntung, kita bisa mendapatkan 4 unit bus MPM Mutia Putri Mulia yang sama-sama istirahat di rumah makan Mutia Putri Minang. Biasanya bus ini jarang bisa terpantau langsung 4 unit yang sekaligus sekali masuk di rumah makan Omega ini. Kadang ada 2 unit juga berjarak beberapa menit atau setengah jam baru masuk yang lainnya. Ada 3 unit yang bermesin Hino dan 1 unit berbodi Adi Putro, sepertinya juga sama-sama berbesin Hino yang keempatnya, dan yang berbodi karoseri Adi Putro 1 unit dan 2-3 unit berbodi Laksana yang istirahat sore hari ini. Kita akan coba lihat suasana bagian dalam. Penumpang MPM 4 unit ini cukup full seat, penumpang penuh dan rumah makannya full oleh penumpang makan semua di bagian dalam rumah makan. Ada bus Mior yang menuju rantau.
skor kan. Kalau supir MPM lah di Mumpuk, wah, kamar panjang, masalah cukup.